Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah on ke? Okay. So jadi hari ni saya akan buat live mengajar punca-punca fungsi kuadratik. Okay, sebelum tu saya nak tanya semua orang sihat ke tak? So sekarang ni tengah perintah kawalan pergerakan. Jadi semua duduk kat rumah, elok, stay at home, hashtag. Saya pun tengah work from home, hashtag work from home. Okay. So sekarang ni, sebelum saya start, saya minta semua orang share FB group, FB live ni. Saya pun nak tengok, semua orang share, semua orang boleh tengok saya punya ajar. Saya ajar kat depan, fungsi kuadratik. Okay, sebelum saya start, dah share, semua orang boleh komen. Cuba komen bawah. Cuba komen okey tak? Okay. Sekejap eh. Okay, semua okey ke? Alright, semua okay? Boleh saya start? Okay, hi. Hi, Izzati. Okay. So, hari ni kita belajar fungsi punca-punca fungsi kuadratik. Saya boleh start dulu eh? Saya start. Okay, first. Fungsi, dia ada punca. Dia ada empat jenis punca-punca persamaan kuadratik. Okay. So kita tengok eh, yang pertama. Saya ada, ini dia adalah dia punya formula B squared, B kuasa 2 tolak 4AC. Okay, ini adalah formula untuk kita mencari punca B squared tolak 4AC. Okay, tapi punca-punca ni dia ada banyak-banyak jenis. Okay, so kalau contoh B squared tolak 4AC, saya punya persamaan dia lebih besar daripada kosong. Okay, apa maksudnya tu? Okey, bila dia lebih besar daripada kosong, maksudnya awak punya fungsi kuadratik tahu tak? Contohnya x kuasa 2 tambah 2x tolak 3 contoh kan. Ini adalah fungsi kuadratik. Okey, so punca-punca fungsi kuadratik ni kita nak cari, kita nak tahu graf dia macam mana. Maksudnya punca-punca tu kita ada graf. Okey, dia bersilang ke tak dekat dua posisi ni? Macam tu. Dekat ni paksi X. So, dia bersilang tak kat X? Okey. So, kalau contoh soalan ni, kalau contoh persamaan ni, sorry, B squared tolak 4AC, lebih besar daripada kosong, maksudnya dekat sini dia mempunyai, mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okay, so dua punca nyata yang berbeza. Apa maksud dua punca nyata berbeza? Maksudnya kita ada paksi X. Okay, ini adalah graf. Graf ni adalah kita punya kita punya kuadratik graf lah. Okay, so persamaan ni mewakili graf ni. Okay, so bila cakap dua punca nyata berbeza, maksudnya kita ada persamaan. So persamaan ni dia akan bersilang, bentuknya macam ni, bersilang pada dua dua tempat dekat paksi X, dekat paksi X. Okay, so ni dua puncanya, satu, dua, dua punca macam ni. Ataupun dia boleh jadi terbalik grafnya. Okay, so dia dua puncanya dekat sini, satu, dua. Okay, so punca-punca ni, graf ni, bentuk graf ni bergantung kepada apa? Bentuk graf ni bergantung kepada kita punya A. Kat sini kan kita selalu buat. Kat sini A sama dengan, kalau ni A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 3. Okay. So A ni, kalau A dia positif, graf dia akan senyum. Kalau A ni negatif 1 contohnya. So kalau negatif 1 dia akan masam. Okay, so itu dia. Okay, so ini adalah punca yang pertama. Sini cari, kita nak cari punca. Ini bentuk persamaan yang pertama. Bentuk persamaan yang kedua pula, saya tulis kat bawah ni. Okay, nombor dua. B squared tolak 4AC sama dengan kosong.
Okay, so bila B squared tolak 4AC sama dengan kosong, maksudnya apa? Dia adalah dua punca nyata yang sama. Okay, so dua, dia panggil dua punca nyata yang sama, dua punca nyata yang berbeza. So keyword dekat sini, kalau dia lebih besar, dia berbeza. Kalau dia sama dengan, dia sama. Okay, kena ingat tu. Alright, so macam mana pula bentuk graf ni? Okay, bentuk graf ni, dia sama juga. Contoh kita ada dua kan. Ni. Okay, graf dia kalau dua punca nyata yang sama, maksudnya kalau contoh ni A lebih besar daripada kosong kan, dia senyum. A kurang daripada kosong, dia akan masam. So kalau contoh dia senyum, graf dia dia akan macam ni. Macam tu. Dia akan kena pada satu titik saja. Tapi dia panggil dua punca nyata yang sama sebab apa? Sebab bila persamaan kuadratik, dia akan kuasa dua. Bila kuasa dua, jawapan dia mesti akan je dua. Mesti je dua. Okey, apa nanti kita tengok. Okey, so dua punca nyata yang sama, kalau dia graf dia senyum, dia akan kena pada satu point. Okey, kalau ini pula, kalau dia masam, dia akan kena satu point tapi dekat atas macam ni. Okey? Okey, saya teruskan. Ada komen? Hai semua. Hai. Alright. So kita sambung. Sorry. Okay, next kita ada nombor 3. B squared tolak 4AC kurang daripada kosong. Tadi lebih besar, sekarang dia kurang. So, bila kurang, apa maksud dia? Maksud dia adalah tiada punca yang nyata. Okay, apa maksud tiada punca yang nyata? Maksudnya graf dia, okay, akan ada dua juga. Kalau tak ada punca yang nyata, maksudnya graf dia, dia tak akan kena pada awak punya paksi. Yang kena pada paksi ni adalah punca dia. Ini punca dia. Tapi kalau tak kena pada paksi, ada punca tak? Tak ada punca. So, ini tak kena. Yang ni pun tak kena. Dia gila terapung ataupun dia tenggelam. Macam itulah. Ini yang air, dia terbang. Ini air, dia tenggelam dalam air. Macam tu. Okay? So ini tiada punca. Kalau tiada punca, tengok dia punya simbol. Tiada punca kurang daripada kosong. Alright. So last kali kita ada lagi satu. Ada last kali satu. Nombor 4 adalah B squared tolak 4AC lebih besar sama dengan kosong. Kalau yang jenis ni macam ni, sebab apa? Dia beza dia dengan dua kiri ni, nampak ni? Ni simbol ni. Okay. Simbol ni, ni tak ada bawah dia. Yang ni pula tak ada simbol yang lebih besar daripada dia tu. Yang ni dia gabung, dua ni. Okay. Bila dia tak sebut dua punca nyata, dia tak sebut perkataan berbeza, dia tak sebut perkataan sama, bentuk persamaan dia kata macam ni. Okay. Jadi B squared tolak 4AC lebih besar sama dengan kosong adalah untuk dua punca nyata. Dia tulis macam ni je. Dua punca nyata. Bila cakap dua punca nyata, soalan cakap dua punca nyata. So, automatik dia akan jadi simbol macam ni, iaitu gabungan berbeza dengan yang sama. So, dia tak sebut. Apa yang tak sebut adalah berbeza dengan sama. Dia tak sebut, dia terus dia tanya ni je. So, automatik persamaan dia adalah macam ni. Okay, B squared tolak 4AC lebih besar sama dengan kosong. Alright, jom kita tengok jenis soalan. Padam dah. Okay.
musim COVID ni. Di rumah study eh. Tengok live video belajar ni pun at least bermanfaat awak punya. Duduk kat rumah tak ada buat apa tu. Okay, jom tengok jenis soalan. Okay, saya ada x kuasa 2 tolak 9x tambah 4 sama dengan 0. Okay, kita nak buat apa dengan persamaan ni adalah kita nak tahu jenis punca dia. Maksud kita ada persamaan kuadratik, kita nak tahu tadi kita ada 4 kan? Kita nak tahu jenis punca dia, dia adalah tiada punca ke, dia dua punca berbeza ke, dua punca sama. Ha, tentu. Okay, so nak check macam mana? First kali kita kena tahu A, B, C dia apa? So A dia adalah 2. Kat sini B dia adalah negatif 9. C dia adalah 4. Boleh ke? Alright. So A 2, B negatif 9, C 4. Okay, tadi persamaan dia adalah B squared tolak 4AC. Ni persamaan tadi. Tapi kita tak tahu dia sama dengan kosong ke, lebih besar ke, lebih kecil. So kita kena buat apa? Kita buat dulu sama dengan kosong. Eh, tak payah. Sorry. Okay, tak payah buat dulu. B squared tolak 4AC je. Okay, dia akan sama dengan apa? Kita masukkan nilai B. B dia adalah negatif 9. Okay, negatif 9 kuasa 2 tolak 4. A dia apa? 2. C dia 4. So, kita masuk je kalkulator dapat berapa. Kira jap. Okay, so kita akan dapat 49. So, bila 49, jawapan 49 ni lebih daripada kosong tak? Yes, 49 dia lebih daripada kosong. Bila dia lebih daripada kosong, maksud dia apa? Maksudnya, B squared tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Bila lebih besar daripada kosong, tadi apa? Ingat tak? Tadi dia adalah 2 punca berbeza. Okay, so jom kita tengok pula soalan seterusnya. Kita tengok lagi. X kuasa 2 tolak 8X campur 16 sama dengan kosong. Alright. Okay, so ni pun sama. Kita keluarkan A, B, C dia dulu. A dia apa? A dia kat sini 1. B dia apa? B dia adalah negatif 8. C dia apa? C dia adalah 16. A, B, C. Okay. So, kita masukkan B squared tolak 4AC. Alright. B dia apa? B dia adalah negatif 8. Kuasa 2 tolak 4. A dia adalah 1. C dia adalah 16. So, berapakah itu? Kita jawab. 8, 4, 1, 16. Alright, so kita akan dapat kosong. Okay, so bila kosong maksudnya apa? Dia sama dengan kosong. Jadi persamaan dia adalah B squared tolak 4AC sama dengan kosong. So kalau kosong maksud dia apa tadi? Maksud dia adalah dua punca yang sama. Boleh? Dua punca yang sama. Okey, kita test last. Kita test last. Saya ada x kuasa 2. Okay, x kuasa 2 tambah 3x tambah 6 sama dengan kosong. Okay, so sama juga tadi. Kita keluarkan A dia. A dia adalah 1. B dia adalah 3. C dia adalah 6. Okay,
Jadi B squared tolak 4AC. Masukkan. B dia apa? B dia adalah 3. 3 kuasa 2 tolak 4. A dia adalah 1. C dia adalah 6. So kita akan dapat apa? 9 tolak 24 kan? Negatif 15. So kita akan dapat negatif 15 dekat sini. So negatif 15 sama dengan kosong ke kurang daripada kosong ke lebih daripada kosong? Okay, obvious lah. Memang sebab dia negatif, so dia mesti kurang daripada kosong. Jadi B squared tolak 4AC kurang daripada kosong. Jadi bila dia kurang daripada kosong, maksudnya apa? Dia tiada punca. Boleh? Okay, kita tengok lagi. PTTI ada FB group. Ha, nanti masuk. Masuk dekat group nak score SPM. Okay, pergi sekarang. Skip video. Tak ada skip video. Tapi pergi sekarang dekat tu. Group nak score SPM. And follow. Lepas tu share dengan rakan-rakan awak eh. Okay, nanti follow group tu. Nanti admin akan masukkan je. Kira-kira apa? Kita S to join. Ha. Okay. So pergi dekat group tu and follow group tu eh. Alright, so saya sambung. Tadi, okay, tak ada punca. Okay, saya padam yang ni. Saya nak tunjuk something tadi. Okay. Okay, B squared tolak 4AC. Yang ni soalan ni eh. Dia, kita tahu dia ada dua punca yang sama. Maksudnya graf dia, kalau saya lukis graf, graf dia sama ada dua jenis. Kan tadi, kalau ingat lah, yang tadi dua jenis sama ada dia senyum macam ni ataupun dia masam macam ni. Kan? Okay. So, dan dia dua punca yang sama maksudnya apa? Dia bersilang pada satu titik. Kat sini. Alright, macam mana saya nak tahu apakah nilai dekat sini? Maksudnya berapa? Apa nombor dekat sini? Dekat paksi X ni. Ha, macam mana cara saya nak cari punca dia? Okay, so cara nak cari punca dia, X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 sama dengan kosong jadi kan? So kita ada ABC, ha, kan? So sebenarnya bila kita ada ABC ni, awak boleh masuk dalam calculator awak. Lepas tu carilah EQN. Tahu mode EQN? Ada yang tak reti guna calculator? Cari mode equation. Mode EQN. Lepas tu EQN dia mesti tekan 2. Ha. Saya minta maaf, saya tak ada calculator hari ni. Saya guna handphone je. Nampak? Okay, kat sini ni macam calculator. Ni lah. Ni app calculator. Alright. So ni mode, pergi kat mode yang ni. Calculator ni dia canggih sikit. Dia adalah soft polynomial degree 2 ni. Okay, nampak AX squared BX C kan. So A dia kat dia apa? 1. So A dia 1 BX 1 BX dia negatif 8. C dia 16. Okay, so nampak X akan dapat 4. X akan dapat 4. Nampak X1, X2 sama 4. So maksudnya dia akan dapat X yang terakhir adalah 4 lah. Okay. So X awak akan dapat 4. So X 4 ni adalah nilai kat sini 4. Ni 4. Okay. Sekejap, saya nampak tadi komen tadi kata apa? Nak contoh yang last tu. Nak contoh yang last tu apa maksudnya apa? Nak contoh yang last? Oh, contoh nombor 4. Sekejap eh. Saya pergi cari.
advance sikit. Okay, saya padam ni. Okay, soalan dia, kalau ikutkan, dia yang tadi tu terlalu basic. Okay, dia tak sebasic tu tau. Okay, saya bagi contoh ya. Ni je contoh soalan dia. X tambah 8 sama dengan H X tambah 1. Okay, cari je lah nilai H. Dia kata, cari julat nilai H jika persamaan di atas mempunyai punca-punca nyata. Okey. Okey, soalan dia adalah cari julat nilai H jika mempunyai jika persamaan ini mempunyai punca-punca nyata. Ha, macam tu. Okey. So dia ada sebut tak? Dia adalah punca berbeza ke, punca nyata yang berbeza ke, punca nyata yang sama? Dia tak sebut kan? Okey, ni adalah contoh soalan yang masuk exam. Dia cakap punca-punca nyata sahaja. Okey, so cara dia sama juga. Sebelum kita nak buat B squared tolak 4AC, kita kena selesaikan dekat sini. So apa yang kita akan dapat kat situ, dia adalah X kuasa 2 campur 8 sama dengan, okey ni darabkan HX tambah H. Okey, susunkan. So X kuasa 2 tolak HX campur 8 tolak H sama dengan 0. Okey, yang ni kena hati-hati. Kadang-kadang student ni dia confused bila tengok 2H kat sini. Yang kena fokus sekarang adalah X. So X, depan X ni, yang ni nombor 1. Ni X kuasa 2. A adalah nombor dekat depan X kuasa 2. So A sama dengan 1. B pula adalah nombor dekat depan X. So ada berapa X dekat sini? Yang X sahaja. Ada 1 ni je kan? So B adalah nombor dekat depan X, so dia adalah negative H. C pula adalah yang selebihnya, yang tak ada X. So dia adalah 8 tolak H. Okay, bila kita ada information ni, kita boleh masukkan dalam persamaan B squared tolak 4AC. Macam tadi. Cuma sekarang, tadi soalan tadi dia suruh kita cari jenis punca dia. Dia tak bagi tahu dia punca nyata ke, punca berbeza ke, punca apa. Dia tak bagi tahu. Sekarang ni dia bagi tahu awak. Dia bagi tahu awak dia adalah punca-punca yang nyata. So bila dia bagi tahu, kita dah tahulah bentuk dia. Tadi ada empat kan. Yang pertama, punca yang berbeza lebih besar daripada kosong. Tiada punca kurang daripada kosong. Punca yang sama sama dengan kosong. Punca yang nyata lebih besar sama dengan kosong. So, tulis kat sini. Lebih besar sama dengan kosong. Okay. So, B sekat tolak 4AC. B dia tadi apa? B adalah negative H. Masuk kat sini. Negative H kuasa 2 tolak 4. A dia apa? A dia adalah 1. C dia apa? C dia adalah 8 tolak H. Okay, lebih besar sama dengan kosong. Macam tu. Okay, so negative H kuasa 2 kita akan dapat apa? Negative 2 darab dengan negative 2 kita akan dapat apa? Negatif-negatif dia akan hapus. So dah lah jadi 2 darab 2, 4 kan? Positif. Negative 1 darab negative 1. Negatif-negatif akan jadi positif. So dia akan jadi 1 kan? 1 kuasa 2 ataupun tadi pun dia boleh jadi 2 kuasa 2 kan? Okay. So, sama juga dengan H. Kalau dia negatif, kuasa 2, dia akan jadi positif. So, H kuasa 2 tolak. Okey, 4 darab dengan 8 apa? Ah, sudah. Tak saya. Okey. So, kita akan dapat 32. Ha. 32 negatif 4 darab negatif H. So, positif 4 H.
besar dia sama dengan kosong. Okey, so yang ni H kuasa 2 tolak 32 tambah 4H. Susun balik. Tambah 4H tolak 32 lebih besar sama dengan kosong. Okey, guna kalkulator dapat apa H? H sama dengan 1, 4, negatif 32. Okey. So, kita akan dapat masuk kalkulator ya tadi. Macam mana nak tunjuk ni? Haa, macam ni. Haa, 1, 4, negatif 32 ya. Okey. Sebab ni adalah bentuk kuadratik tapi dia adalah H. Okey. So, yang ni kita akan dapat H tambah 8 dengan H tolak 4 lebih besar sama dengan kosong. Jadi H adalah negatif 8, H adalah 4. Okey, tapi ini bukan jawapan dia lagi. Untuk soalan yang jenis macam ni, misalkan julat nilai, bila dapat dua jawapan, awak kena buat bentuk graf dia. Okey. So bentuk graf dia yang ni, ni kan lebih besar daripada kosong kan. Kejap eh, sebelum tu. Okay. Aku nak buat graf dia. Graf dia dia akan jadi positif. So positif dia senyum kan. Okay, senyum. Graf dia positif. Okay, so dia macam ni. So dua punca ni dia akan berada kat sini. 4 negatif 8. So negatif 8 akan berada sebelah kiri, 4 akan berada di sebelah kanan. Okay. So, apa-apa yang di atas paksi X, kenapa dia senyum tadi? Senyum sebab H dia positif kan? Ni. H ni positif. Ni yang simbol lebih besar sama dengan ni. Okay. So, negatif 8 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. So, yang atas daripada graf dia adalah positif. Bawah daripada graf dia adalah negatif. Dia macam tu. Okay. So, sekarang ni, tengok awak punya ni, simbol ni. Lebih besar sama dengan simbol kita tadi. So, bila dia lebih besar sama dengan, dia adalah positif. Okay, kalau contoh awak punya soalan, persamaan dia adalah lebih kecil daripada kosong. Contohnya, dia adalah, bila lebih kecil, dia adalah negatif. Maksud positif-negatif ni, maksudnya kawasan lorek. So, ni memang, bila lukisan dia macam ni, atas mesti positif, bawah mesti negatif, dan positif tu mesti dekat, tak apa, nanti saya tunjuk lah. So, atas positif dia mesti kiri kanan. Dia bukan dekat dalam ni. Okay. Haa, di situ. Dia tak boleh. Dia bukan dalam ni. Dia dekat tepi-tepi ni. Kiri kanan. Lepas tu yang dalam adalah bawah mangkuk ni je. Okay, kalau contoh saya lukis eh. Aku agak confused. Contohnya macam ni. Graf awak negatif. Macam tu kan? So, yang ni dia positif dia dekat dalam ni. Negatif dia macam ni. Haa. Okay. Tapi kalau nak senang, make sure awak buat ni positif lah. Positifkan dia. Okay. Kalau negatif, takut confused. So, kalau awak positifkan A dia, buat graf macam ni. Simple. Okay. So, ni. Macam tu lah dia punya positif-negatif kawasan dia. Yang penting atas paksi X adalah positif, bawah paksi X adalah negatif. Okay. So, tadi saya cakap dia lebih besar sama dengan dia adalah positif. So, bila dia positif, kita lorek kawasan yang positif. So, ni kawasan dia. Okay. So, dia punya direction dia pula. Okay, dia macam ni. X. Okay. So, yang ni dia ke kiri. Ke kiri kan? So, maksudnya dia kurang sama dengan negatif 8. Dia macam tu.
Yang ni x yang positif sebelahnya pula dia ke kanan macam tu. So kita buat arrow dia ke kanan. Lebih besar sama dengan 4. Ha macam tu. Kalau kat tengah-tengah, pada tengah-tengah dia adalah x, okey di antara. Di sini. Dia di antara negatif 8 dengan 4. So sebenarnya tiga-tiga ni kita boleh dapat daripada yang lukisan ni sebenarnya. Cumanya kita kena pilih. Satu yang kita lorek. Bila kita lorek, kita pilih kawasan dia. Kalau tak lorek tadi mungkinlah kita ada tiga-tiga kan. Bila lorek, lorek tu berdasarkan apa? Berdasarkan simbol. Bila simbol dia positif, kita lorek dia ke atas tempat yang positif. So bila positif, kita akan pilih kawasan yang positif saja. Jawapan dia adalah ni. Dua ni. Yang ni tak. Boleh ke? Okay, so jawapan dia x kurang daripada, kurang sama dengan negatif 8, x lebih besar daripada 4. Okay, so saya dah sempat nak sambung lagi next. InsyaAllah nanti next live, saya sambung sikit lagi. So, sampai sini saja untuk topik fungsi kuadratik. Terima kasih kerana menonton. Kejap saya tengok ada komen. Komen ada lagi? Cari range kena buat EQN tadi juga ke? Nak cari range, julat lah. Julat, yes, kena cari, kena cari EQN. Okay, tapi dia macam ni, yang kalau macam soalan ni yang ni, X. Kita ambil dulu information ni daripada soalan asal. Susun dulu, ambil information ni. Then, kita masukkan dalam B2 tolak 4AC. Sebab apa? Dia dah bagi tahu awak B2 tolak 4AC punca-punca yang nyata. Kalau punca-punca yang berbeza, maksudnya dia tak ada bawah ni lah, kan? Okay, lepas dah masukkan ni, bila masukkan, nampak tak kita punya persamaan ni ada kuasa 2. Bila kuasa 2 macam ni, memang kena guna EQN. Okay, sebab kita tak boleh directly dapat terus nilai H sebab dia kuasa 2. Kuasa 2 ni kan bentuk kuadratik ni, ada H kuasa 2, lepas tu kita ada H pula. Nilai bentuk kuadratik, so bila bentuk kuadratik kena nak cari nilai H tu, nilai dia ni kena guna EQN. Alright, so guna EQN dapat nilai and then kita kena lukis graf. Bila ada 2, kena lukis graf macam ni. Okay, so apa lagi tadi? Alright, itu saja. So yes, tadi N calculator saya guna dekat phone. Memang function, so kalau contoh tak ada sempat. Kalau contoh tak ada calculator, boleh guna calculator ni. Sangat membantu. Saya selalu juga tertinggal lah apa kan. Okay. So itu sahaja. Jangan lupa follow group Nak_SPM. Like video ni, share video ni. Duduk dekat rumah, stay at home. Jangan keluar pergi mana-mana, bahaya. Sama-sama kita mencegah COVID. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.